السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا حلالا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من عملنا، فاغفر لنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله، segala puji yang mustahak bagi Allah Subhanahu wa taala pada perjumpaan pagi ini. Biiznillah taala kita akan sama pengajian kita tentang ilmu mustalahil hadis, supaya kita boleh adanya satu perkara yang nak mempertahankan diri kita daripada hadis-hadis yang tak sabit daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai orang yang beriman, orang yang tahu tujuan yang Allah Taala mengadakan kita mari kepada ini dunia, kita tadi itu pasti kena tupai dua perkara. Sebagai anak kunci yang kita nak buka pintu syurga, iaitu yang pertamanya Al-Quran, yang keduanya hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka Al-Quran memanglah Allah Subhanahu wa taala sendiri, dia tadi itu menjaga, calung diri dia menjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran sebagai pengingatan bagi sekalian manusia, dan aku sendiri, kami sendiri yang nak jaganya Al-Quranul Karim. Jadi qira'ah kita tak bimbang, balik kata nak kurang, nak hilang, nak capur dengan benda tak benar, tidak sama sekali. Cuma balik pihak satu lagi, iaitu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berhajat kepada kita tadi itu tilik kepada dia dengan cara bagus. Kenapa boleh jadi gitu? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah taala royak kata Nabi tak kecek dengan hawa nafsu, bahkan dia bercakap dengan wahyu yang Allah taala wahyukan kepadanya. Nah, kenapa kita kena duk bergaduh? Tak kita tinggal seperti Quran? Tak begitu ke lagu mana? Al-jawab,
Hadis Nabi ni ya ada perbezaan dengan Al-Quran, ada dua tiga sudut yang kita kena memahami. Yang pertama, Al-Quran lafaz dia serta makna Allah Taala lah yang kata, Allah Taala lah yang bercakap, Allah Taala yang lewat turun dia. Jadi wahyu dia tu bukan sekadar ada di makna sahaja. Lafaz tu qira'ah tu, lafaz qira'ah tu Tuhan lah punya bercakapnya. Ambil di bismillahirrahmanirrahim sehingga minal jinnati wan nas, hadza kalamullah. Itu kalam Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan waktu mari. Akan tetapi hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia wahyu. Tetapi wahyu balik makna. Wahyu bukan balik lafaz. Sebab itulah ijmu' ulama tak boleh kita nak baca hadis tu di dalam semayat. Tak boleh sama sekali kita nak ambil hadis siapa pun, hadis Bukhari ke, hadis Muslim ke, mana-mana lagi pun baca dalam semayat. Tak boleh. Kenapa? Dia bukan wahyu ke lagu mana? Tak, dia wahyu. Akan tetapi dia bukan wahyu mu'jizah. Lafaz dia tu bukan mari daripada Allah. Lafaz dia bukannya sifat daripada sifat Allah. Akan tetapi daripada percakapan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap dengan lidah dia. Cuma Nabi bercakap dengan kehendak kita Tuhan. Itu tempat perbezaan. Maka apabila gitu ya ada ruang, ada celah, ada jalan orang nak buat hadis pelesu naik mari. Buat hadis hak tak sabit sandar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila gitu, berhajatlah kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, kena tengok we faham. Kita kata kita ni nak faham lagu mana, alat tak ada. Jangan kita buat belah gitu. Jangan kita buat pesan kata belum nak kerja tak lawer dah. Tak leh lagu tu. Orang lagu tu tu cerak mana kata tak berjaya dalam dunia pun tak berjaya, kerja agama pun tak berjaya, apatah lagi sakut paut masalah agama. Kita nak gi buat pesan kata belum nak kerja, kita kata eh nak boleh buat ke dak? Dak, bukan lagu tu. Tidak ada orang berjaya dalam dunia ni malaikat dia kerja perkara dengan sungguh hemoh yang tinggi dan dia tadi itu sanggup nak susah. Apabila hati itu duduk situ, perkara hak susah kadang Tuhan memudahkan. Dengan sebab itu kita kena tanam di dalam jiwa kita. Pagi-pagi lagu ni masa 20 tahun dulu, ini perkataan lah, cara lagu ni lah. Dr. Jihad alaihi rahmatullah pada ini tempat, pada ini masa dia duk talqinkan kepada umat Melayu, terutamanya umat Melayu tani ni, na'wi kita tu hemoh tinggi. Na'wi kita tadi itu ada perasaan nak buat kerja, bukan terhenti di atas perbuatan orang. Sampai kita tidak ada pekerjaan apa-apa di tangan kita untuk kita nak kemukakan untuk diri kita. Supaya kita tadi itu boleh mengaku tepuk dada pun tak apa lagi, kata kita ni adalah orang Islam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena wi sokmo semangat kepada diri kita dan sebagainya. Jadi hadis Nabi tadi itu walaupun awam secara mana pun kita kena dengar wi faham. Sekurang-kurangnya amal rakyat sokmo dalam majlis ngajar di mana-mana, hadis ni ya ada tujuh perkara. Kita nak sembahyang ada rukun dia, ada syarat dia. Hadis Nabi ya ada rukun dia, ada syarat dia. Hak ni kita kena buh dalam otak kita. Tak ada dalam surat pun tak apa, katuk surat pun tak apa lagi. Dia akan ingat pejam mata pun boleh kecek lagi. Makna kata kita faham sungguh. Hadis ya ada dua rukun, lima syarat. Banyak tu ya. Tak payah pun kita ingat. Lebih kurang rakam telefon kita. Rakam telefon kita 10 ekor kita ingat lagi. Apatah lagi 7 syarat hadis Nabi. Hak kita nak pahamnya Quran, paham agama, nak jadi anak kunci bukanya pintu syurga. Kita buat tak sepada dia, tak sehnya. Buat ambil berat dengan dia. Berasa kata rugilah kita hidup dunia. Pertama, hadis ni pasti kena ada sanad. Sanad apabila ada, boleh raya siapa rawahu. Hadis ni
rawahu fulan, orang ni rayak, orang ni rayak, boleh. Sebab dia ada orang bawa datang mari, sanad orang panggil. Kama dia ada diri mata dia, tu mata tu cerak je kena ada, muka kata orang nak uik kita. Sanad tu terkadang orang tak sebut. Ada ayat haddasana Humaidi qala haddasana Ibnu Abi Syaibah qala haddasana Ja'far qala haddasana Muhammad Ibnu Munkadir, tak ada kata gitu. Tapi kerap potong an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, lepas daripada bawa hadis mari rawahul Bukhari. Lebih kurang gitu je hak kita duk dengar. Jadi hadis itu tu kita boleh dengar sekali sekala. Hak kita dah dengar semua, orang royak kali kayak gitulah. Kalau gitu tu cukup rukun. Sana ada orang royak tu maksudnya, kemudian matan pun ada. Isi hak yang nak royak kita tu. Daripada perkataan Nabi, perbuatan Nabi, akuan Nabi, sifat kejadian Nabi, budi pekerti Nabi dan sebagainya. Itu cara dia. Maka hak tu tu orang panggil kata sana dia dengan apa nama dengan matan dia, rukun dia cukup. Cuma berhajat lagi apabila ada sanad, ada rukun lain pada Bukhari Muslim, kita kena ada syarat dia. Syarat dia pertama, orang royak tu daripada tuai hak royak tu. Tak kiralah siapa pun kena sambung perhubungnya dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada orang hak royak, pia hak royak bukan kita. Pia hak royak bukan orang korong 15, korong 14, 13 dah. Orang korong yang kedua, korong yang ketiga, korong yang pertama, hak buat-buat tu. Hak ada surat, ada kitab. Pia rantik mudahnya kita nak we ambil. Adanya ramai, tapi kita sebut hak masyhur supaya jadi contoh dan benting tepat sebagai dasar kita nak pegang, nak ikut ni sebagai mukadimah. Sampai pukul 10 insya-Allah kita masuk kitab, iaitu seumpama al-Bukhari jelah tu ya, ada kitab tu Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad ibn Hanbal, Malik ibn Anas, Ad-Darimi, 9 orang itu tu ada kitab. Maka apabila dia royak qala sallallahu alaihi wasallam, nak royak kata dia tu ada sanad, ada perhubungan direct dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa imun ni orang, wa imun 5 orang, wa imun 4 orang, wa imun 3 orang. Hak tinggi sekali itu thulathiyat orang panggil, tiga orang. Bukhari, kama dia guru dia tiga orang, siapa ke Nabi? Hak ni hadis hak Mekah-Mekah, hadis hak hak hebat-hebat. Siapa ke ulama buat kitab suku thulathiyat fil Bukhari? Tiga orang, orang raya hadis Nabi ambil di Bukhari, direct siapa ke Nabi. Berapa pula hadis yang ada dalam Bukhari? Hak 7,000 hadis lebih tu. Nak ayat kata ulama 9 orang tadi tu dia ada sanad, adanya riwayat daripada diri dia sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diri dia pun orang panggil ada adalah. Ni syarat yang kedua. Adalah mana lagu mana? Semaya, puasa, zakat, kecek mudah. Dia mulazamah. Mulazamah ni orang-orang ayah-ayah kita, ustaz-ustaz kita ni faham lagi. Budak-budak sekarang apa makna mulazamah? Mulazamah ni makna orang berpegang dengan agama. Berpegang dengan agama, bukannya agama menggoni. Agama menggoni tak jalan, agama menggoni. Agama orang panggil bitaqah syakhsiyah. Sana agama Islam. Tak ada. Orang nak pesan orang mulazamah, orang berpegang dengan agama Islam. Yakni semayeb, puasa bulan Ramadan, sampai waktu zakat-zakat, haji-haji, tak kecek bahong, taknya buat perkara yang punah maruah,
hartanya, rezeki korang dan sebagainya, semua nak jaga daripada adabil Islam, adab-adab agama Islam. Mani junuk tak mani junuk, kena reti berlaku tu. Itu mana kata orang ada adalah tak jadi fasik, tak jadi fasik. Nampak tu tak? Itu syarat yang kedua. Orang umpama tu ada sanak saja tapi tak semaya, tak boleh terima hati dia. Ada sanak saja jemaah tak pergi, jemaah tak biasa semaya, walaupun ada sanak sampai ke Nabi, orang tak terima lagu tu. Misal kata kama dia, syarat yang ketiga, orang tadi itu kena ingat temolek. Nak pesen kata orang ingat temolek, makna dengar gapo tak cacuk, tak terlupa mudah. Dan dia ingat tu ingat lama. Seumpama mana ingat lama, seumpama kita ingat Fatihah tu lah. Kita pergi ke mana terlupa tak Fatihah. Naik bukit jelapai ke, pergi ke tanto, pergi ke betong, pusing kereta, musing tak tahulah. Setengah kata pakai mabuk kereta, mabuk kereta pun tak terlupa lagi Fatihah. Betul tak? Ya gitulah. Tu makna kata dhabt. Dhabt dalam hadis ni makna orang yang ingat dengar hadis pada Nabi, ingat sungguh. Wa'alah lagu mana tak terlupa hadis. Ha, tu makna dhabtur ruah. Syarat yang ketiga. Bukan dengar pagi ni, petang hari, apa dia hak dengar? Ada lagu tu. Tak masuk dalam pilihan. Tak masuk di dalam orang nak royak hadis Nabi boleh lagu tu. Sebab tu otak kita ni kena jaga penting. Tak boleh we jadi kita terlupa mudah. Terlupa mudah ni ada asbab. Yang pertama, duk dimakan. Benda hak kita makan tu satu sebab besar sekali kita jadi terlupa mudah. Yang kedua, mikir banyak. Serabuk. Mikir banyak serabuk ni mikir benda hak kita tak boleh buat. Sebab tu mikir dalam Islam ni ia suruh mikir benda hak kita kuasa nak kerja. Benda hak kita kuasa nak buat, ada jalan nak keluar, okey. Boleh kita mikir. Tapi kalau kita mikir benda mustahil, tak usah mikirlah benda tadi itu punah akal fikiran. Punah akal fikiran lagu mana? Kalau dalam syair Arab dulu-dulu, ia beseng, ia misal dengan apa? Misal dengan kita orang kampung kenal pada anak raja. Kita orang biasa, orang awal biasa, tak ada pangkat menteri pun tak. Dok kenal kepada anak raja. Lepaskan mikir-mikir. Putuh otak apa, putuh harap lewat otak pun tak boleh. Mikir umpama tu, amthalul Arab, ataupun orang panggil misal orang Arab, panggil mikir perkara yang mustahil. Maka mikir lagu tu membawa kepada kemusnahan, kemudaratan yang menyakiti diri kita sendiri sampai kita jadi terlupa dan cacuk. Jangan kita bubuh dalam otak kita benda yang teruk-teruk umpama tu. Kemudian hadis soal lagi syarat yang keempat, orang royak tadi itu tak berlawan dengan orang lain. Ya orang ngaji ni ambo dok royak sama dah bukan sore sungguh. Tiba-tiba royak tak serupa dengan anak murid hak kedebek-kedebek royak hadis juga tu. Jadi berlawan. Muhammad ni berlawan dengan Bukhari, berlawan dengan Muslim, berlawan dengan Abu Daud, Tirmizi, berlawan dengan puak tu. Maka hadis umpama hak ya royak oleh Muhammad tu, hak ni sugi kiri, hak ni sugi kanan, lagu tu panggil hadis ganjil. Hadis yang tak boleh kita nak buat kira dengan dia. Maka syarat yang keempat tu tak boleh we jadi ganjil. Royak-royak we sama. Jangan dok royak we jadi menyalahi orang yang lebih dipercayai lebih daripada dia. Itu masuk dalam ilmu dah. Lepas tu yang kelima syarat, hadis tadi itu tak boleh ada penyakit. Penyakit lagu mana? Lafa bukan lafa Nabi, gi tambah dalam tu. Lagi kita tengok pagi ni kita nak ngaji hadisul mudraj. Bukan lafa Nabi, gi tambah dalam hadis Nabi. Lagu mana? Yakni hadis ni ya ada orang royak. Apabila ada orang royak lafaz Nabi dengan benda hak yang nak tafsir we kita faham daripada lafaz Nabi tu, apa panggil lafaz orang lain. Tiba-tiba masukkan lafaz tafsir
lafaz menyata, lafaz nak hurai di dalam lafaz Nabi. Maka lagu ni pun masuk di dalam perkara yang tak dibilang kata hadis tu adalah cukup syarat dia. Barulah cukup syarat lima perkara, hadis yang ada sanad dan ada mate boleh disanjungkan wak pegangi, waknya hujah dalam masalah amale, waknya hujah dalam masalah bak budi pekerti akhlak dan sebagainya. Di situlah yang kita duk kena kata babul iman, babul Islam, babul ihsan. Ada iman, ada Islam, ada ihsan, tadkhulul jannata bisalam. Orang ni akan masuk syurga dengan cara sejahtera. Itu tujuan yang kita mengaji hukum agama. Sebab tu ulama dia kata, belum daripada kita nak buka kitab ni, pentingnya kita mengaji ilmu musalahil hadis kerana dia adalah pentafsiran bagi hadis Nabi Muhammad, bagi Al-Quranil Karim. Pentafsiran. Seolah kata guru nak tafsir Quran mula sekali dan berpanjangnya sampai kiamat nanti, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang lain tak ada hak. Maka semua orang hak pergi teraju jadi waris Nabi, warasatul anbiya, waris Nabi, kena ambil hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari tafsir Quran, jangan wis tak serupa dengan hak Nabi kata. Hak tunya warasatul anbiya hak sungguh. Nabi kata lagu mana, kita sebagai ulama royak gitu. Sebab kerja kita bawa ilmu Nabi, mari tafsir Quran kepada umat masyarakat, iaitu umat Nabi belakang ni. Tu kerja kita. Kalau kita royak kata kita ni warasatul anbiya, Nabi kanan kita kiri, ini bukan warasatul anbiya. Orang panggil warasatul aghbiya. Aghbiya ni mana orang yang bodoh. Orang ikut jalan ni lain. Orang ikut jalan ni hak bukan Tuhan redha. Ini orang panggil orang bodoh. Nabi nak bawa masuk syurga, ya tak seikut Nabi. Sebab apa tak seikut? Belum daripada tu mana ayat sepatah dua. Kita sebagai orang Islam ni ada Quran, ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai anak kunci dua putung. Nak bukanya pintu syurga ya dua lapis. Pintu syurga dua lapis lagu mana? Yakni pintu syurga besar, kamar dia belum ada nak masuk syurga tu ada titik sirat di situ. Lepas daripada titik sirat itulah duk depan pintu syurga. Ning halah rupa hari kiamat nanti. Hak lagi kena jumpa. Hari kiamat ni hari penyuduhan dunia. Ia akan berlaku seperti berlaku hari mati bagi seseorang manusia. Barang siapa yang tak hari kiamat tak ada, menepati dia ingkar kata diri dia tak meninggal dunia. Hatu boleh kata gitu. Maka apabila kita pergi daripada ini dunia menuju pada alam akhirat, nak pergi kan? Nak pergi ke syurga dengan kau tak sih? Maka nak masuk syurga, kena lepas dua. Pitu syurga hak dalam tu, kemudian titik sirat sebagai pitu pertama. Pitu pertama ni wajib kita kena naik belakang di atas titik sirat. Rupa lagu mana kita ngaji dalam bab tauhid dia. Cuma mau nak kecek dengan cara kasar-kasar, Tuhan kata, wa in minkum illa wariduha. Tidak ada seorang mana-mana daripada kamu wahai manusia illa wariduha, malaikat kita nak lalu titik sirat tadi. Titik sirat ni Nabi Muhammad mula-mula pergi. Kamari dok tunggu kita depan pintu syurga, ya nanti paling belakang daripada pintu syurga, mari tengok muka kita ni tiap-tiap umat nak lalu akan titik sirat, tiap-tiap orang sore-sore nak lalu. Lalu Nabi kata, ummati ya Rabbi salim lahum. Umat aku tuhai-tuhai aku, maka selamatlah seorang umat aku ni yang nak lalu titik sirat. Maka kita insya Allah orang nak lalu titik sirat boleh ni,
Dengan cara selamat, pergi anak kecil mula-mula, apa dia? Yang ni tak buat rekod air di dalam agama. Mula-mula sekali, tak ada buat rekod air dalam agama, rekod dalam agama, orang ni pergi anak kecil, tak punahnya gigi. Ia akan selamat di atas titik sirat, menunjukkan kepada tempat yang Nabi duk tunggu, belum daripada kita nak masuk syurga. Kama dia, apabila sampai di pintu syurga, mari dengan majmu'ah. Majmu'ah ni mana kata dalam ayat Quran tu hasbuk. Wasiqal ladhina taqaw ila jannati zumara. Zumar mana jama'ah. Kumpulan. Dibawakan orang tadi kepada kumpulan dapat pintu syurga ni dengan seguguk. Seguguk ni katanya ulama, yakni ada garisnya. Ha ni pangkat sahabat ni, tabi'in ni, pangkat awliya ni, pangkat syuhada ni, pangkat as-siddiqin ni, pangkat as-sadaqat ni, pangkat ya pangkat banyak pangkat pula. Ya geruk. Sebab tu kita ni kena duduk lagi geruk ni kena. Puak ni geruk sahabat, duduk situ. Ha ni geruk tabi'in, ni geruk awliya, ni geruk orang suka sedekah, ni geruk orang suka puasa, ni geruk orang suka buat kebajikan, ni geruk orang pesen baca Quran banyak ini. Ya banyak geruk puak dia. Masuk syurga tu di atas geruk-geruk puak tu. Kumpulan-kumpulan orang panggil zumar. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selamat belaka dah puakmu. Puak kita kata qalu bala ya Rasulullah. Ya selamat belaka dah. Paling kita pakat nak masuk syurga. Lalu Nabi ketukkan pintu syurga. Malaikat apa nama ni? Malaikat Ridwan duk jaga. Malaikat Ridwan duk jaga dia kata man? Siapa ni ada ketuk pintu syurga ni? Ana Muhammad bin Abdullah kaza wa kaza. Lalu Ridwan tu kata, aku tak diizinkan buka pintu syurga belum padamu wahai Rasulullah. Tak dibukakan syurga ni belum padamu, tak ada dia boleh masuk, belum padamu tak ada. Muka ha, lalu bukakan. Apabila buka pintu syurga, lalu malaikat kata, fadkhuluha masuk olehmu. Sebagaimana Tuhan kata, waqalu alhamdulillahi allazi adhhaba 'anna alhazan. Dalam surah Al-Fatir Tuhan kata gitu. Dalam surah Az-Zumar Tuhan kata, qila dkhulu apa nama masuklah, adkhulu aljannah, masuk dalam syurga ni. Fadkhuluha khalidin. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الجنه. Maka kata ahli syurga, maha suci, maha apa nama, segala puji yang mustahak bagi Allah Subhanahu wa taala yang menyempurnakan perjanjian dan mengizinkan bagi puak kami semua ni masuk dalam syurga. Maka puak boleh masuk syurga ya ada anak kecil lagi. Anak kecil apa? Anak kecil yang tak menyungutu Tuhan. Tak ada buat syirik dengan Tuhan. Walau sikit syai'an. Man mata walam yusyrik billahi syai'an daqalal jannah. Barang siapa meninggal dunia mati, tak menyungutu Tuhan sedikit pun. Sekarang apa tak, maka dia akan boleh masuk dalam syurga. Maka dua anak kunci tadi itu musuh Allah Ta'ala. Bukan tak baca Quran, bukan tak baca hadis Nabi. Ya baca. Bukan tak baca. Ya baca hadis, ya baca hadis. Nak buat lagu mana? Nak wi puak kita ni masuk dengan kau sekali dengan puak dia. Depan kita ada orang ingkar Quran, ada orang ingkar hadis. Depan kita ada orang beriman dengan Quran, ada orang beriman dengan hadis. Cuma beriman dengan Quran, hak kena sahabat tabi'in, atba'i tabi'in. Orang tak beriman dengan Quran, munafiqun. Musyrikun, munafiqun, mulhidun. Ini fakta berimeh dengan Quran. Dan tak berimeh dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka puak di belah kiri ni, yang berdeki terhadap umat Nabi, hak boleh masuk syurga. Tahu apa mu tak saya masuk syurga sekali dengan mereka? Kerana aku rasa kata aku tak boleh jahlah dengan puak ni. Kih tu eh. Iblis ni, ia tahu kata kalau ia buat seperti Tuhan suruh, ia boleh masuk syurga. Tapi ia tak saya. Jangan kita buat pelik eh. Ia tak tahu ke lagu mana benar-benar tu. Ia tahu. Ia tak tahu. Tapi ia tak sih. Apa? Tak sih Allah. Yang pemedai. Tak sih. Tak jauh Allah. Syaitan iblis tak jauh Allah. Tak sih. Ia katakan kepada Tuhan. Tuhan kata, mung ni minta lah pun. Mung ni berimeh lah. Dengan perintah aku sesujud pada tak ada muak lah. Eh, tak boleh. Ia kata, anzirni ila yaumi yub'atsun.
Hei Tuhan mu panggil ke umur sampai ke hari kiamat nanti. Aku tak saya tunduk pada hamu kata. Sekali pun aku kena masuk dengan kau, tak apa aku jam. Ni dia. Sifat manusia hak pesan tu seumpama Yahudi, Nasara dan orang mulhid ada umpama macam. Maka yang nak buat lagu mana nawi kita tu punah seperti dia. Ini ni orang panggil syaitanil ins, syaitan manusia bukan syaitan biasa. Sebab tu dalam surah Al-Hash Allah Subhanahu wa taala kata kamathali syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un mink inni akhafu Allah rabbal alamin fakana aqibatuhuma annahuma fin nar khalidain fiha. Seumpama syaitan yang kata kepada manusia kufur, maka manusia apa kufur tu ikut akan jalan syaitan. Wapa dia jadi mudah sangat nak kufur tu? Kerana ilmu pengetahuan tak ada. Gapo ama nak surah sini? Di dalam sejarah Islam ni kita duk kurung ke-15. Cuba jenguk atas sikit. Atas pada kita Daulah Uthmaniyah. Atas pada Daulah Uthmaniyah ada Daulah Saljukiyah, ada Daulah ala apa nama Ibnu Tumar, ada Daulah tu Daulah Muwahhidin, Daulah tu banyak Daulah. Atas pada tu sikit Daulah Abbasiyah. Atas pada nu lagi Daulah Al-Amawiyah. Atas pada tu lagi puak-puak khalifah dan sebagainya, puak Muawiyah dan sebagainya atas pada tu. Jadi masa sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masa Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, masa Abu Bakar tu selamat. Mari masa Umar timbul dah cara memikir Abu Lu'lu'ah yang nak bunuhnya khalifah Al-Islam. Mari zaman Uthman timbul dah cara memikir khariji, pemikir Harura yang dibawakan oleh apa nama ni, seorang daripada pemikir khariji Harura yang raya Abu apa nama Zul Khuwaisirah hanya kata pada Nabi, i'dil ya Muhammad, mung kena buat adil wahai Muhammad, mung tak adil ni. Lalu Nabi kata, aku kalau aku tak adil, siapa lagi adil lebih pada tu? Siapa kaya heret tekak Nabi ni, luka tekak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa kaya umat kepal tangan gini, izin pada aku ya Rasulullah. Orang ni bukan orang molek ni. Nabi kata, Nabi kuih tangan umat buat gini, tak sah. Lama orang kata aku ni salah pula, aku ni dia mau tengok tak molek sebenarnya. Molek setara mana tengok tak molek. Mari zaman Uthman ada pemikir Abdul Rahman Ibn Muljam. Siapakah dia bunuh Ali ibni Abi Talib masa dia? Siapakah gitu dan gini potong habis licin jasad Ali ibni Abi Talib? Mari zaman apa nama ni Hasan dan Husain nyinya bunuh di oleh puak-puak Sabaiyah di Iraq dan sebagainya. Mari zaman pula Al-Amawiyah berlaku banyak mana perbunuhan di dalam tu. Mari Abbasiyah naik kerajaan Mu'tazilah Jahmiyah, seksa banyak mana ulama ahli sunnati wal jamaah, ulama salah dan sebagainya. Siapakah penjara, siapakah mati, siapa tu, siapa ni. Di situ mereka berjaya letakkan usul zanadiqah. Apa mana usul zanadiqah? Yakni cara tak sewi orang percaya kepada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Tak sewi percaya pada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ke orang Islam tak percaya pada hadis Nabi? Isma' jayidan. Cuba kita dengar. Dalam mustalahil hadis, kalau kita mengaji, semua orang pakat mengaji. Bukan kita seorang hak tahu, semua orang mengaji tahu belaka. Hatta tak ada keluar tu pada negara pun mengaji masa tadika, mengaji masa sanawi, mengaji masa mutawasit. Ngaji apa dia? Di sana ada hadis mutawatir, di sana ada hadis ahad. Hadis mutawatir iaitu hadis yang royak sahabat ramai daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada 10 orang. Satu generasi 10. Generasi ni bahasa surat, satu lapis, satu run, satu run. Satu run ni 10 orang. Tabi'in 10, atba' 10, sahabat 10 sampai ke Nabi. Itu panggil hadis mutawatir. So lagi hadis ahad. Hadis ahad ni hadis tak sampai 10 orang. Satu lapis tu tak sampai 10 orang royak hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua ke, seorang ke, tiga ke, empat kata lagi. Orang panggil hadisun ahad. Hadis ahad kita ngaji dah, ada hadis gharib,
ada hadis aziz, ada hadis mustafil. Tiga ni orang panggil hadis ahad belaka. Di dalam daulah Abbasiyah fi tilka zaman, pada itu masa kuasa mereka itu letaknya usulul zanadiqah, kata hadis ahad, kita tak boleh percaya kepada dia dalam masalah bab pegangih. Bab pegangih ceraman medan, percaya tak boleh dengan hadis ahad. Awak pun kerana hadis ahad ni beri faedah zan. Lalu dia baca inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Dhan ni benda tak leh kita nak terkaya, benda tak terkaya daripada benda-benda sikit pun. Ba akidah nak ba yakin nak dhan tak leh. Masuk dalam akal fikiran bukan sekadar orang awam. Tok qadi, tok hakim, tok guru, tok segala-gala, tok hadap depan pakai subai besar bako tu, pakai bawah tu belako. Siapa kata usul Mu'tazilah ataupun usul Zanadiqah tak sewi percaya kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hadis ahad, dikuasai, disebar, diterjemah, dimengajar, di mengajak, di dakwah. Siapa ke orang tak kata dengan itu pendapat penjara mereka. Kalau kacau lagi mengajar dalam penjara, kena bunuh mereka. Ini jelas-jelas di dalam sejarah. Siapa ke cara mikir tu tarik mari siapa kepada zaman kita. Orang zaman kita pun kalulah hak tak faham agama Islam dengan cara sempurna, begitu juga yang kata hadis ahad tak boleh percaya dengan salah bab geng. Sedangkan imam kita, Imam Ahmad ke Imam Ash'ari sendiri, Imam Ash'ari, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, tiga orang imam ni ada kitab belaka tu. Imam Syafi'i ada risalah. Imam Ahmad ada usul zanadiqah. Haya karen. Imam Ash'ari ada ibanah. Tiga ni ikrar. Aku mereka kata hadis ahad. Boleh buat pakar dalam masalah bab geng. Boleh buat pegang. Boleh buat yakin. Sebab mana tempat beza kita dengan orang yang Mu'tazilah umpama tu. Mana? Di orang raya dengan bilangnya orang. Orang raya dengan bilangnya orang. Mu'tazilah kata orang raya kita tak nak kira dengan dia. Kita nak kira di bilangnya. Kalau bilangnya ramai, siqah. Bilangnya ramai, yakin. Kalau bilangnya sikit, tak yakin. Orang mazhab salah, mazhab ahli sunnah jawab kata dah. Kalau ramai tak cukup syarat tadi, syarat lima tadi, maka orang ni tak sikah. Kalulah ramai sampai ke 300 orang tapi tak cukup syarat 5 tadi, orang ni tak sikah. Kalau gitu sikah, yakin tak yakin ni tak ada sakut paut dengan dengan bilangnya, tapi sakut paut dengan orang, sifat orang raya. Sifat orang raya ni sikah ke tak sikah, ramai tak ramai, hak tu ka dulu, sikah tak sikah. Kalau sikah walau wahid seorang pun boleh kita percaya. Mana dalil? Muaz bin Jabal rahimahullahu taala. Sore kedua Nabi hantar ke Yaman. Sore. Nabi hantar ke Yaman, ia katakan Nabi kata dalam hadis sahih Bukhari, innaka satati qauman min ahli alkitab. Hei Muaz, hei Muaz, selagi mung tu akan datang, aku nak utuh mung kepada Yaman. Gi dakwah ahli kitab. Sorry. Innaka, mari dengan dhamir mufrad. Innaka satati qauman min ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilai syahadata an la ilaha illallah ila akhiril hadis. Mula-mula sekali mengi riwayat pada dia fu ahli kitab tu masalah iman. Kalau gitu fu ahli kitab, ia tak pakai ke masalah iman daripada Muaz bin Jabal? Pakai. Tak pakai kot mana dalam sejarah kata pakat mereka ini beriman dengan Muaz. Sedangkan dia wahid. Mari Mu'tazilah yang tersorih tak boleh pakai. Nak berutuhkan agama Islam kita kapan tak? Sebab itulah Imam Ahmad tak jauh tu. Sebab itulah Buaiti yang duduk ngajar di Mesir. Syafi'i Sari tak jauh. Sampai akan mati tahu tu. Sebab itulah Nu'aim ibni Hamad mati dalam penjara. Tok guru bagi Bukhari zaman Abbasiyah. Kehningan.
Kehingga pekih tak jauh ya orang mekhenakkan usul agama. Kalau lah kita lepas waktu pakai duk dia belakang, pakai nak duk takhisi senyap belakang. Habis licin jalan. Anak koci yang Nabi wi kita tu nak buka syurga tak boleh. Anak koci ni ya gigi dia balik sikit ya punah. Kalau orang biasa main dengan tu sip, taruh harta banyak-banyak tu, boleh tahu. Nak buka tak boleh. Ini nak wi kita faham. Kalau gitu kesimpulan mana raya pada pagi ni sebagai asas, yakni hadis ahad beri faedah yakin juga selama apabila orang raya tu siqah. Misal kata, hadis ni tak ada pejar raya, Malaikat Imam Ahmad sorang je raya. Tak beri faedah yakin. Di sisi dia kata tak yakin, walaupun Imam Ahmad, walaupun Imam Syafi'i, walaupun Imam Malik, tak beri faedah yakin. Allahu Akbar. Pasal apa beri faedah yakin? Apa beri faedah yakin? Majmuk ramai di kalangan kawin ni. Hak ramai di kalangan kawin ni. Kalau rakyat semua buat kawin, ya. Hatta ya rakyat benar tak ada dalam agama pun yakin. Boleh kalah tu? Tak boleh lah tu. Imeh hak kita sebut sana itu, ya tak rakyat, malaikat benar ada dalam agama sungguh. Hak cing, hak sungguh. Imeh Syafi'i ke Imeh Ahmad ke Imeh Malik, hak agama sungguh ya rakyat. Buat ni, tak tambah urusan agama walau seorang rambut. Kalau ia buat makan ni, kita rambut, ia tak jatuh dalam makan ni. Gitu boleh kita nak banding. Cuci sehabis cuci. Guna air molek, guna behel molek, cara buat molek, cuci. Kalau makan, manfaat bagi jasad. Bak agama menepati hati. Ya wi kita ya tepa nak kaci ning Nabi Muhammad mu tepa wi lagu ni mu pegang molek. Hak ning ni nya huiknya patahnya habis habua dah. Ha wi demo gi buka pintu syurga gi buka tu sep demo ni gi buka pintu demo ni. Jok gitu dah nak kaci wi kita. Kita beboh lek kaci hak ni hak asli ni hak ni hak sungguh ni. Sakuk asak buat berat pinggir kata. Nampak tu dah, duk pinggir duk gitu. Kalau gitu dunia tu, ya pinggir fok ya tu, apakah kat kena swinging sebelah lek ni, anak koci sebelah, hak ni anak sebelah, duk gitu berat. Tak apalah, ia boleh buka anak koci dia. Hak bosan duk kerekok gitu anak koci. Tak ada ke ibu koci, hak anak koci duk kerekok gitu ada ke tak? Dalam dunia tak ada, menepati tu dah. Dalam kitab mereka, yang membaca dengan mata kitab Mu'tamad, bagi Hasan Abul Hasan Al-Mu'tazili Al-Basri, orang Basrah. Kitab tu dua jilid. Masa duduk di Mesir, dalam kitab tu lah berkesan banyak sekali orang Kamadiyah ni dengan pahami kata hadis ahad tak boleh pakai, ambil kitab tu. Sama ada dalam Mahsul Fakhruddin Ar-Razi, sama ada dalam Burhan Imam Haramain, sama ada dalam Mustashfa Imam Ghazali, sama ada di dalam kitab Al-Amidi. Kitab Al-Midi ni kitab usul fiqh dia. Sama ada dalam kitab lain-lain lagi daripada mazhab Maliki dan sebagainya. Kitab-kitab usul fiqh tu dalam empat mazhab tu berkesan berlakon dengan kitab tu. Adapun kitab risalah ni orang tak kesan mana. Ha, kitab risalah ni kita tak ada kesan mana. Ha tu bab usul fiqh lah, biarlah kita nak masuk sikit. Ada lagi masa setengah je. Biiznillahi ta'ala di dalam hadis mudraj. Hadis mudraj ni sebagaimana kita kembali saat ni, iaitu perkataan orang lain. Cuma mari masuk dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tengok sikit. Dia kata al-hadisul mudraj. Hadisul mudraj ni makna masuk. Masuk ni lagu mana? Kita kena faham tak? Masuk ni kalau kita nak faham dengan cara mudah, air masuk dalam minyak. Misal kata kita nak pergi beli minyak, bekah kita tu basah, ada air sikit-sikit dalam tu. Maka kita buh minyak dalam bekah kita, botol kita, jebur kita tu, maka ia akan nampak kesan air suku daripada minyak. Itu dah panggil mudraj. Sebab tu takrif dia, hiyal alfadhun taqa'u fi ba'dir ruwati muttasilah bil matn la yabinu lis-sam'i illa annaha min sulbil hadithi
Ini Imam Az-Zahabi riwayat dalam kitab Muqidhah. Kitab Muqidhah ni kitab mustalahil hadis. Atah daripada kitab Nuzhatun Nazar. Ya Ibn Hajar Asqalani ni, dia tulis kitab Nukhbatul Fikar. Kama dia syarah sendiri jadi Nuzhatun Nazar. Lepas daripada kita ngaji Nuzhatun Nazar, kita jakoh pergi ngaji Muqidhah. Muqidhah ni kitab mustalahil hadis duduk tengah. Belum daripada kita nak ngaji kitab Muqaddimah Ibn Salah, dia ada lapisan dia. Ha tu tinggal kepada pelajar-pelajar yang sebagai anak cucu kita, kita sokong dia. Sokonglah hei orang-orang tua semua akan anak cucu, kalau dia nak ngaji sokong sungguh. Lepas tu nak wi dia sokong tu, kita wari dia tempat majlis ilmu eh. Wari kecil-kecil lagi. Umur ni tahun 7 tahun biar wari. Kita ngaji Mesir ni ada satu kitab nama Tarbiyatul Atfal. Tarbiyatul Atfal ataupun Tarbiyatul Aba, apa nama, Al-Abna, tarbiyah anak cucu. Dalam kitab tu ama buka baca masa duduk luar negara, ia suruh kita sebagai ibu bapa ni bawa anak cucu kita mari majlis ilmu. Walaupun mari duduk bosel lari tepi-tepi masjid, duduk guru tak murih. Psikologinya tok guru kita tak sah murih. Anak cucu orang Islam kita mari duduk lari biar bising sikit pun, tapi kita rayaklah, uya duduk kita hajar boleh. Sikit lagi apabila you duduk tengok semua-semua cuma jaga saya. Jaga takut ia kecing ikut se tu, kena jagalah tu. Nampak tu tak? Cuma kat budak ni tahun 7 tahun 8 tahun ni ia faham dah, ia reti dah. Ia rayak boleh dah. Kita rayak dia, uya duduk lari main tu. Masa dulu masa kita main ngaji sining ni, masa syekh kita duk mengajar Dr. Jihad, Dr. Haling ni, duk mengajar sini belakang ni, ramai daripada budak-budak, orang tua kita wari balik, orang perempuan balik, ayah dia, noh budak-budak. Jadi budak-budak tu lah akan tubik jadi kesel sikit lagi. Sebab dia duk tengok kita duk baca surat dalam ban yakat ni, terkadang masuk anak cucu kita dalam doa malaikat. Itu lebih lagi. Dia akan jadi terpakar, jadi kualiti, tubik jadi molek. Mari tengok tu, orang pakar-pakar ia Islam, ia berasa-rasa nak tarik di dalam hati dia tu. Maka hadis ni, hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab tu apa nama ni, benda yang nak royak kata lagu mana? Nak royak kata lafa-lafa. Yakni perkataan-perkataan yang berlaku, yang jatuh pada setengah-setengah orang-orang hadis. Mana orang-orang yang hadis, lagi kita bagi misal yang nampak. Orang-orang yang hadis tu yang nak menyata hadis, tapi yang masukkan perkataan dia di dalam mata hadis. Mutasilah, berhubung perkataan orang syarah tu, orang-orang yang hadis tu, bilmat dengan mata hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yabinu lissami', tak nyata bagi orang yang dengar, malaikat dia tadi sengkar kata hadis tu hadis belakang. Oh, moga kata baca mati hadis Nabi. Kita terkadang dengar sekali lalu tu, ya hadis Nabi belakang dah lah. Itu maknanya gitu. Dan dia ada dua. Hak galik ke, orang duk ngajar ni, dia rakyat ada dua. Mudraj dalam masalah mati, mudraj dalam masalah sanak. Cuma hak sanak ni kita nak tinggal. Kenapa? Kerana hak tu, dia duk lapisnya kelas 10. Sekarang lah ni kita berduk kelas 4, kelas 5, kelas 10 kita tinggal dulu. Kenapa? Kerana masa tak hafal lagi. Kita orang ngaji jangan gaduh. Nak capai ilmu hak tinggi belum daripada umur kita siapa. Ya ilmu ni ya nak mekal, ilmu ya nak hebat, ya duduk di atas umur juga. Kita umur 20, kecek sekadar ilmu hak 20. 30, kecek. Bawa sampai 40 tu. Orang apabila sampai balagha 40 sanatan, situlah mari ke sifat kemekaran. Sifat mekar dia, hebat dia. Jadi berjaksa cakap pe mikir jadi masak sungguh. Bar 40 sana. Itulah hikmat Allah Taala bangkit Nabi kita tu umur 40. Masa belum pada tu kita ngaji. Lepas tu kata aku ni 40 dah kan, tak kecik tak boleh semua. Ah, dia mahu tak nak mengaji di awal, nak boleh lagu mana. Nampak tak? Dia kena mengaji dia ambil di 19, 17, 18, naik pergi sampai ke 30 ni kan.
Itu cara dia. Semua kita pusing sama. Lepas tu ibu bapa kita sokong, sokong. Anak cucu nak ngaji, sokong. Wari jadi ban yakat. Dia tu jadi kata orang ngaji ni, insyaAllah. Pahala ni, ni kita ni kedai bedah lah. Orang kita ni ada mahalai ni. Tiga wilayah tak pernah ada dalam sejarah. Pahala awak lagu mana? Universiti kita ni ada kualiti sampai kiamat. Ni anak cucu kita ni kan? Kalau kita tahu anak cucu kita ada tempat saja. Kita pakai puak-puak tok guru kita. Bukan nak duduk tahan dunia ni berkekal. Eh? Dalam dunia ni dia ada kena silih ganti. Gi tok guru, mari anak murid. Mari anak murid ni gi pula. Dia sebagai tok guru, orang lain naik pula. Supaya masa hamba ni. Hamba dulu dah jadi anak murid. Ngaji dengan Dr. Jihad. Masalah hadis ni. Hari ni dia tak ada dah dalam dunia. Duk dalam nikmat alai barzah ni. Lepas kita pula mari kerja. Sikit lagi orang lain pula. Ya gitu cara. Tepat tu tepat ni tak ada dah. Sebab tu kita kena ada kesedaran. Pelajar-pelajar kita ni kena ada kesedaran. Mikuan berapa cok. Jangan sekadar kita ngaji. Nak wilpah-lpah gitu ya. Habis-habis ngaji sudahlah. Tak. Kita ada amanah. Yahmiluna ala. Ru'usina. Di atas kepala kita, kita ada amanah. Kita kena tanggung. Maka wajib kita sebagai ibu bapa hak mengaji sini, kena wi. Semangat. Wi cara mikir. Bawa. Tapi jangan wi nampak kata kita bangkap dia. Orang kita tak suka, paksa. Paksa ni tak sah. Bangkap ni tak sah. Kita nak buat lagu mana, wi yang nak sendiri. Pada nak buat lagu mana, wi yang nak sendiri. Ini, sebagaimana tabiah kita. Hak kita duk sebut tadi tu lah. Itu bak tarbiyah lah. Bak tarbiyah ni kita kecil suku. Ya bak ya suku waktu tu. Jadi, mudrat fil mad amba nak sebut. Iaitu gapa dia? Dia kata, ayyakuna idraku fi awalil matn. Masya Allah. Mudrat fil mad ni ulama kata gini. أي يدرج الراوي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من كلام غيره مع إبهام كونه من كلامه. يعني قال dia قال ulama di dalam kitab An-Nukat ala Ibn Salah. Kitab An-Nukat ni kitab Mustalahil Hadis yang dikarangkan oleh Imam Ibn Hajar. Sabit tu amba wasahir. Kata orang suka, pesen kata, duk royak kata, nak ngaji gapo kita ni. Nak sabit tu kita, suka nak buat rekod air gitu gini. Amba kata, pelik sungguh kata orang suka buat rekod air ni, buat rekod air ni. Buat pesen tambah-tambah urusan agama ni. Kita tak ada kerja ke lagu mana. Memang kita tak ada kerja sebab ilmu tak ada. Kalulah kita masuk dalam media ilmu, ambil pagi sampai petang, tak habis lagi kita dah bahas. Ambil malam sampaikah waktu pukul 12 malam. Tak habis lagi kita nak kecek. Kita nak cara masalah ilmu hak sungguh. Tak habis. Nak habis lagu mana Quran di depan kita. Hadis Nabi di depan kita. Tapi hak tak ada muka tu. Tak ada bahaya Quran. Tak ada bahaya hadis. Situ wasa luwe. Apabila luwe melalui cari hak lain lalu. Ini tepatnya kita. Kenapa? Pelajar-pelajar. Umat Islam semua. Kita depan kita nak cari ilmu pengetahuan nak pergi pada syurga tak terhilang, tak terhingga. Habis hak ni masuk ni. Seolah kata turun di dalam laut paling kikan ni tak tahu patah duduk mana. Hak sungguh lagu tu dah. Sebab tu orang amba pengat dengar pada Dr. Jihad dulu, dia dengar jasi ni meja ni rahmatullahi alaih. Dia kata, amba ni, dia kata, walidin ni, tak biasa berasa dalam hati kata reti. Lepas kita duduk bucu tu, kalau dia tak reti, dia nak royak lagu mana. Hak kita duduk, hak dia duduk royak tu, kita pergi pun tak sapa. Tapi apabila kita mari duduk, dia pergi dah kita mari duduk meja dia, sungguh hak dia kata. Hak kita duduk royak ni, banyak ni boleh duduk. Banyak ni. Hak tinggi lagi tu. Hak duduk dalam maktabah ulama Islam kita. Duduk dalam maktabah jamiah tu. Banyak lagi hak tak tahu.
Bila kita nak tahu kata kita ni duduk mana, dia mau duduk mana? Cuba pergi saing orang hati. Duduk sore kita atas meja, halu-halu hak cara kita, anak murid 2-3-4 orang depan kita, wasa kita naik langit dah lah. Tapi apabila kita pergi saing dengan orang hak hati sungguh, dia tak buka kita ada itu. Tok Huan apa? Dia bagi kita pergi katuk gitu. Mulut dia tak pergi. Hari itu, duduk depan ramai-ramai ni, yang ngaji tak boleh. Anak murid kena ada kitab. Lepas tu dia buka kitab hari ni. Dia taswir ya dulu. Masa ngaji hari tu, kau nyanyi walau tak ada duit kan. Taswir gini, tak ikasan. Lepas tu, nak beli surat, sutir-sutir ni bukan mudah. Tok guru baca. Tengok anak murid terpilih dia ni, tak ada surat. Anak tak ada surat. Dia tak bawa mari, tok guru. Ambil hak dia nak baca tu, ambil. Pahak lain kata, hai syekh, apa pun nak baca, mau nak baca hak mana? Tak apa, ambil. Kita kan amat kaya nak ambil hak orang lain, lah baca, dah. Ya tak akmil, hubung hak mau baca. Ya anak murid dia baca, kamar dia syarah apa tu baik pada dada dia. Ramai orang pesen tu kalau duduk luar negeri, banyak nak. Kejut. Allah, pah, kita ada berasa hanalai buka kita, hanalai pun. Nampak tu tak? Terkadang tak erti bahasa Arab pun. Dah hanalai pun. Arab tak payah. Tapi hanalai yang kira. Sahabat tu kena pada-pada. Orang hari ni, kalulah dia ahli sungguh. Bukan dia takabur kecek masalah ilmu. Ilmu ni kalulah kita kecek sungguh ni, dia tak ada pantai sungguh. Tak tahu tempat nak sudah. Cuma golek orang baru ngaji, dia berasa tengok. Pasal kata aku tahu belakang, tak ada dah. Apabila dia naik pangkat mutawasid, dia berasa kata banyak lagi tak tahu. Tapi apabila dia naik sampai muntaha, aku tak tahu apa itu. Dia duduk situ, tiga lapis. Orang mengaji tiga lapis. Dia kata kan, bahawa memasukkan seorang rawi, orang royak deh tu. Jaga molek kita. Orang kena royak hadis tu, sifat dia kita royak dah. Jaga molek. Jangan kita terima hadis tak tahu main mana lepas hadap ni. Hadis tak tahu main mana ni, banyak dalam dunia ni bukan sikit. Berapa persen kau boleh royak? 85%. Bayat 15%. Hadis tak tahu main mana. Mari daripada kumpulan mana? Kumpul leh hak amo duk ngajar malam hari Sabtu, hari Jumaat malam Sabtu. Kumpul leh tu gak bawa hadis mari pelesu banyak sekali mari pada umat masyarakat. Wapo? Kerana ilmu pengetahuan tentang musalahil hadis dia itu tak ada. Memasukkan rawi di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan sesuatu daripada kalah orang lain. Daripada mana? Daripada kalam orang lain. Bukan kalam Nabi. Sebab tu kalam Nabi ni harga dia bukan biasa. Pas Nabi pemurih kita pergi royak, kalam dia sedangkan dia tak kata. Ini bukan sungguh. Siapakah dia janji api dengan kau? Ya Ratu Rahmatul Alamin. Tapi kalau orang royak hadis, hak dia bukan dia tak kata, dia tak buat, dia tak aku, kita kata Nabi, kata Nabi buat, Nabi aku. Api dengan kau lah kita. Yang ni kita buat lagu tu. Bukan mudah tu Nabi tu. Kau ya atau api dengan kau, tu hadis mutawatir tu. Serta dia mewahamkan keadaan perkataan tadi itu daripada kalian Nabi. Ha, tu dia. Orang dengar, berasa-berasa kata kalian Nabi. Ha, tu sudah kata lagu ni. Kalau tak ngaji sutir kat nyanyi, maka mujo. Berasa kata kita ni mujo. Mujo ke apa? Ada ulama tolong duk jaga. Orang mazhab kita ni, mazhab salah kita duk ngaji sining ni, duk ngaji dengan syekh kita di Berau ke di mana, tak tolak ulama, tak ada. Amo duk ngaji, duk wah kaki, mereka-mereka ini sampai ke luar negara, tak ada kata ulama, kita tolak ulama. Orang duk bubuh dah. Kalau kita pergi dengar, berapa orang ulama yang buat tubik. Hingga ulama yang buat tubik tu, ulama yang kita tak terkhayal kata ada dalam agama kita.
Ulama hak lapis atas, ulama tengah, ulama hak belakang, ulama hak sekarang sebut habis licin. Dalam negeri Arab supaya tu juga sebut habis licin. Sebab tu kita rasa yakin dengan manhaj hak kita duk jalan ni, hak ulama kita waktu pada tanah kita ni adalah manhaj sungguh. Hadis tahu kata duk mana. Pendapat orang pia kata. Pendapat ni mana gagah ke mana dhaif ke? Ukur timbal gitu. Amanah sehabis-habis amanah. Cuba baca kitab orang kita karang nota kaki hadis ni rawahu pia. Darajat gapo? Kisah ni ambil di mana? Semua ya raya. Bukan nak puji benda sungguh. Benda boleh kita tengok dengan mata kepala. Buat tafsir. Tafsir ni dia kata Ibn Abbas. Tafsir ni dia kata Qatadah. Tafsir ni dia kata Ikrimah. Tafsir ni dia kata Ibn Mas'ud. Semua ada senarai dia. Boleh kita rajuk pada kitab tu, kitab tu, kitab tu. Nak raya atau kita ni ngaji betul molek dengan manhaj yang dijalankan oleh ulama dunia. Sebab itulah ulama kita walaupun orang Jawi, orang Taning tetapi termasuk daripada ulama dunia. Maka hendaklah kita yakin dengan manhaj ni, kata manhaj yang kena. Sebab apa? Dajjal tak boleh menguasai Mekah Madinah sama sekali. Dajjal tak kira dajjal ekor ke dajjal ketua ke dajjal pemimpin ke raja, tak boleh kuasa Mekah Madinah, tak kuasa. Padahal mau kata apa tu? Duk ada konsert tak konsert tu, hal tu bak maksiat. Tapi nak pergi ubah kata semaya tu tak ada, tak ada lah tu. Bak ugamu dia jaga. Benda kena. Bak dia maksiat, raja mana, ratik khalifah mana, ratik tak ada maksiat. Tengok kalau dia tengok dalam rantau Nusantara kita ni. Raja, maaf lah kalau sebut jadi buku, payah nak pergi. Kata. Nanti terbakar tabir. Raja mana ratik tak, hajuh belakang, tak ada. Jadi gitu belaka. Cuma ulama kita ni dia boleh tu boleh kuat. Stoh-stoh di bau gini-gini gitulah. Nak gi royak ngatur-ngatur ya payah. Tak dok takhisi tak tahu ah. Nampak tu tak kita dok bawah ni kita bahasa kata hebat. Tu cara dia. Lagu mana? Ma rawahu Khatib al-Baghdadi. Ya, kita nak baca wi nampak sini. Khatib al-Baghdadi ya ada kitab Datuk ni. Kitab pun kitab besar, Tarikh Dimashq itu, Tarikh al-Baghdad hak dia. Dan lain-lain lagi Khatib Baghdadi ni orang dalam mazhab Syafi'i. Dia ni kalau dalam ilmu mustalah al-hadis yatnik belakah. Ilmu tu jadi kitab tu baik mari semua. Dia kata hadis yang diriwayatkan oleh Khatib al-Baghdadi daripada jalan ni Abi Qutnin min tariq Abi Qutnin wa syababah an Syu'bah an Muhammad bin Ziyad an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan ni tu jalan yang panggil sanad tu kita dengar tu. Khatib Baghdadi riwayat kata aku ambil hadis daripada Abi Qutn dan Syababah daripada Syu'bah bin Hajjaj. Syu'bah ambil daripada Muhammad bin Ziyad. Muhammad bin Ziyad ambil daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata ia sebeda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pahalah mana? Kita orang ngaji sini pahalah mana? Yakni belakang daripada qala Rasulullah kata Nabi ya. Tak ada hal lain. Perbuatan Nabi ke aku yang Nabi kalau belakang pada qala tu ha? Kalau perkataan kan lepas dah kan je lah ha? Lepas dah qala perkataan Nabi kata kan asbighul wudu'ah. Asbighu ni makna kata kita sempurnakan air semaya. Air semaya ni kita kena sempurna we molek tapi lebih sikit, jangan kelajak. Ambil di sini siapa kasiku ni wamsahu biru'u apa nama ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq. Mana basuh tangan ni sampai ke siku ni, siku masuk ila tu perkara ya li idkhal. Bukan sampai sini. Ni masuk sikit. Itu panggil asbirul wudu. Ai atimmu sempurna ais maye. Ais maye ni kena ambil sempurna.
belajarlah dengan tok guru. Tok guru cara ambil sembahyang pasal sunnah pasal mana. Kita sembahyang sunnah dah. Kemudian nak ambil sembahyang pasal sunnah macam mana. Tupai imam Ahmad, tupai imam Syafi'i, imam Malik, imam Abu Hanifah, tupai mereka. Supaya apa? Supaya nak ui kata kita ambil sembahyang sempurna. Apabila sembahyang itu sempurna, nas cahaya sembahyang kita pun akan sempurna. Dalam hadis sahih Nabi kata, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda'. Allah Taala tak terima sembahyang kita apabila kita tidak ada sembahyang. Kalau nak sembahyang kena ambil sembahyang yang sempurna. Sempurna dia ambil sembahyang barulah sembahyang kita sempurna. Ni terkadang kita tengok ambil sembahyang tak sempurna banyak lagi orang kita. Kena belajar. Bak dialah belajar untuk guru-guru besar. Dr. Halim kita apa hebat dalam masalah ni. Tok guru Arab ambo ni yang ngajar gini, dia wari air siap-siap, wari berjana, wari air, buka tangan cara nak ambil asmaya lagu mana. Hajar atas meja gini dah. Basuh kaki lagu mana, basuh kepala lagu mana, wak kaifiat lagu mana, yo ya soso. Hal tu penting juga kita belajar. Lalu hadis bunyi tak asbiru alwudu, sempurnakan asmaya. Air asmaya. Jadi orang pehe kata asbiru ni kalau biar kan Nabi, kalau biar lagi. Sebab mari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbiru alwudu wailul lil aqabi minan nar. Jaga tumik daripada api neraka. Apabila kita basuh kaki tu okay? Terkadang kita basuh, maaflah dia sebut maaf. Ya ada orang kita ni penyakit kelaring. Kelaring ni nak super keladi. Jadi air tak masuk. Di tumik itu air tak rata. Jadi apabila kita basuh dengan tak gonyuh, jadi air tak meratai. Yakni air itu tak sampai kepada kulit kaki kita. Maka lagu tu Nabi kata wailun celaka. Al-aqabi minan nar. Sebab nak masuk dengan kau basuh kaki umpama tu. Basuh kaki ya Rasulullah nak masuk dengan kau juga. Ha kalau buat tak kena. Demo kata kita tulis siap dah. Ustaz, doktor, kita tulis dah ni. Walaupun mu tulis dengan kalega mahasiswa mana, tapi aku jawab, aku tanya mu jawab tak kena, jatuh. Kita ngaji gitu kah? Pak kita kalau gi tak samnak nganti din, gi tempat jabatan tanah. Kita orang ada tanah banyak ni kah? Kita tak baca, orang suruh sen kita tak baca. Kita gi sen dulu belum ada baca. Tanah tu gi ke orang. Sedangkan kita tak reda. Pak kita gi gano tanah ni bagi hak kita. Ada pak cik sen dah ni, tua tangan dah ni. Ada kita tak dak dak ke mana ni? Salah betul mana? Salah di kita tak baca. Kita ambil dah air semaya. Tapi ambil air semaya tak kena. Nabi kata jaga daripada api neraka. Ha tengok. Sahabat dia mahu tahu. Tak sung ambil air semaya nak masuk neraka. Tak ada tak sung. Sung dah. Ha? Kenapa? Ini dia buat tak sung cara dia. Not what we kena. Nabi kata. Wailun lil aqabi minan nar. Jaga api neraka tu daripada kita basuh tumik kita tak sampai air. Maka ulama ni pergi cek. Mananya tepat masuk hadis nak kata orang lain dengan perkataan Nabi. Kalau tengok harawahu khatib al-Baghdadi, tengok siapa ke Zuhur Karim pun tak nampak, hak mana? Sebab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbirul wudu, mari gitu dah. Sebab tu cara kita nak tengok ya ke bukan Imam Malik orang buat. Wak orang pun kata wak jalan nak kita tengok hadis Nabi tu we pahit. Masya Allah. Sebab tu nak pakai email sore tak leh. Ambo nak pakai email Ahmad sore, email lain mu tak sempat ada dah sebab ambo mazhab dia. Misal kata. Ulama lain biar tak sempat. Email Ahmad tu sungguh ya mujtahid mutlak tapi ya tak tahu belaka. Email lain hak tahu banyak pada dia. Ku ada. Sebab tu kita ni nak ui kata pakar ulama tu sama rata. Bukan masalah talfiq. Talfiq ni masalah kita ambil petua ulama betul dengan hawa nafsu tu talfiq. Tak boleh sungguh lagu tu. Ada pun kita pakar pendapat ulama betul dengan ayat Quran betul dengan hadis Nabi itu bukan talfiq. Setengah-setengah kata bahaya, oh, ni talfiq ni tak boleh pakar ulama banyak ni. Bukan gitu. Nampak tu tak? Tak kena lagu tu. Sebab itulah sistem ngaji jami'ah. Madah hadis, ustaz ni ngajar. Madah tafsir, ustaz ni ngajar.
Madah usul pekoh, ustaz ni ngajar. Ambil orang kepakaran, orang ahli mari ngajar. Anak murid barulah tubik di sedap. Kalau bukan sistem jamiah, kita sore. Nahum pun kita, sorah pun kita, tafsir pun kita. Ya, orang kita ni ada kekurangan. Kita terkadang hebat masalah nahum, tapi hadis saya keluar pun ada. Terkadang kita hebat masalah hadis, tapi faraid kita jahit keluar pun ada. Terkadang kita alim masalah faraid, tapi tafsir kita tak tahu langsung pun ada. Hanya lagu tu. Nak ayat sore cukup 100 belakang, tak ada. Tak ada. Sebab itulah kita ngaji pesing hak ni adalah kena cara dah. Cuma kita rasa aku kembik dengan orang ni. Belalah masa ni aku nak ngaji dengan orang ni dulu. Tak apalah tu. Kalau ngaji hece rata tak jadi juga, tak ada nak habis kita pergi orang lain dah. Minta tubik jadi orang lain juga. Ya kena so. Kamu dia baru naik so. Lepas pada tu, selapih ke selapih. Jadi Imam Malik kata kena buat gini. Waktu baik semua riwayat hak daripada Abi Hurairah tentang ini hadis. Masa 5 minit, 10 minit dah. Tak nak sudah dah. Waktu baik semua riwayat hak riwayat Abu Hurairah bab ini hadis waktu baik. Ulama gi korek. Pas kalau suruh kita. Misal, suruh kita walaupun jadi tok guru, tok guru, hadis isbab asbiru al-wudu. Ning hak riwayat Abi Hurairah. Berapa hadis semua Abu Hurairah riwayat? Biar ratik rawahu. Jawab tu baik ke amba? Tanya kuken pun dia tak jawab. Kuken pun tak boleh jawab. Dia kata kuken, tanya kuken pun jawab. Takkan lah abadan tak boleh jawab. Kena tanya apa? Kena tanya fas'alu ahlazi. Kena tanya ulama dia. Hadis ni duk mana? Nak pergi kepada kitab ke apa? Nak pergi kepada ulama mana? Nak heret tu baik hari ni? Kena pergi kepada kitab Tuhfatul Ashraf Bima'rifatil Atraf bagi Imam Al-Mizzi. Kena pergi situ. Pergi situ, tengok kata hadis ni, biar kata riwayat daripada Imam. Waktu baik mari semua, kerak duduk sini. Ada 4-5 ni riwayat, tengok. Ini gini, ni gini, ni gini. Lepas tu, ulama kita pergi tengok. Didapati hadis ni, bukan sore sungguh. Orang riwayat, bukan Khatib Baghdadi sore hak raya. Bahkan Imam Bukhari pun raya. Imam Bukhari raya juga. Allah mujurnya. Imam Bukhari raya lagu mana? Ha, mari kita tengok. Ma rawahu al-Bukhari fi sahihihi. Hadis yang telah riwayat akan dia oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Hadis ni ada dalam sahih Bukhari. An Adam an Syu'bah an Muhammad bin Ziyad an Abi Hurairah qala asbighu wudu'a fa inna Aba Qasim qala wailul lil a'qab minan nar. Ha, nyata. Bukhari riwayat kata hadis ni aku ambil pada Adam. Adam ambil pada Syu'bah, Syu'bah ambil pada Muhammad bin Ziyad. Muhammad bin Ziyad ambil daripada Abi Hurairah. Maka katanya Abi Hurairah, asbighul wudu'a sempurna olehmu akan air semayat. Abu Hurairah kata, fa inna Aba Qasim, maka sesungguhnya ayah bagi Qasim iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala sabda wailul lil aqabi minan nar. Celaka bagi orang, celaka bagi tumik daripada api neraka kalau air itu tak sampai. Jadi yang tahulah. Asbirul wuduk ni kalai Abu Hurairah kata dia. Itu nak we kita faham kata apa dia? Ini apa panggil hadisul mudraj. Perkataan orang lain, yakni perkataan Abu Hurairah, rawi riwayat hadis tu. Riwayat suruh nak mensempurnakan hadis. Salah dia nak syarah hadis. Tapi orang suka kata itu perkataan Nabi, sedangkan bukan perkataan Nabi. Begitu lalu kena cek. Kalau lah perkataan Abu Hurairah orang cek, pas perkataan orang bukan Abu Hurairah. Nak kata kan? Kita jangan buat mudah. Abu Hurairah ni biar Abdul Rahman Ibn Sakh. Siapa? Daripada ahli sufah. Kerja dia ngaji sekara. Kerja pun tak. Sebab tu ya sah makan zakat dia mana ni. Duk mana? Bucu Masjid Nabi.
Orang panggil tempat ahli sufah, tempat bucu Nabi buka, tempat untuk puak ngaji duduk situ. Ada awak apa dah? Ngaji sekarang. Bini bodak ya. Malaikat lepas pada Nabi pejam mata. Sahabat tu hadis dia ada depan. Cuba kita tengok. Masa Nabi dia ada, dia tahu apa langsung. Nabi tubik pintu, pakai tu Allah dah. Ngok-ngek. Hak turut belakang Nabi tu, ramah. Tapi dia ni turut, duduk tepi lekan ni. Nabi dengar, Nabi duduk kecek ke apa. Apabila Nabi kecek, serengah. Buah dalam otak dia. Tak tanah. Sebab dia tak pandang nulis Abu Hurairah ni. Tapi duduk dalam otak, serengah masuk. Tak lupa dah. Serengah masuk, sepengah seruk masuk. Apakah makhluk Allah Ta'ala tu hewat? Nak jagakan ini agama. Lepas tu orang ada duit ke Abu Hurairah? Ada orang dah yang boleh makan zakat. Sebab tu orang ni, seorang yang ada dalam sejarah Islam, hak tinggi sekali bak rakyat hadis. Hingga Abu Bakar duduk bawah dia kalau bak hadis. Abu, apa nama Aisyah duduk bawah dia kalau rakyat hadis. Ya atas. Cuma ia tak kena mengena dah dengan Abu Hurairah dengan Aisyah tak kena mengena. Aisyah tu isteri Nabi Muhammad anak Abu Bakar. Abu Hurairah anak murid Nabi sahabat tak ada kena mengena dua tu. Cuma katanya ulama mati tahun tu lah. Aisyah dengan Abu Hurairah mati tahun tu lah. Tak ada kena mengena gapo-gapo. Tapi alim besar dalam Islam siapa ke orang setengah-setengah kata hey, Abu Hurairah mai duduk dalam Islam ni berapa tahun siapa apa yo royak hadis Nabi tu banyak gitu lalu ya ke bukan maka amun nak ayat ya dah bukan tak bukan dak ya dah sungguh dah di dalam pelajar kita amun nak ayat dua kitab gi baca eh? Amun ni sebagai doktor bomo royak ta mu sakit ni kena uyah ubat patu gi makan lah pagi petang tengah hari belakang makan nasi ni makan belum ada makan nasi demo belak nak gi buat kerja ya pelajar kena duk lagu tu kalulah kita royak demo tak pakah kita royak patu demo nak aku bila nak jadi orang aling boleh jadi orang peling orang aling tak boleh jadi orang peling boleh dalam Islam kita ni ya ada dua utai kita. Hak amu baca masa terlekat hati. Macam-macam baca ni masa duduk Mesir. Masa kita boleh baca banyak, alhamdulillah masa kita ngaji. Masa duduk ngaji ni, ha, dah seni kan? Okay? Kita boleh baca banyak. Apabila masa kerja, kita duduk ingat, hak kita duduk baca dulu-dulu tu, lepas tu baca juga, baru ni baca. Tapi, hak dulu tu sebagai benting beher kita, sebagai asah kita, kita nak bawa pergi jauh. Satu kitab nama Difa'an Abi Hurairah. Cuba kita cari kitab Difa'an Abi Hurairah. So, yang kedua Abu Hurairah Riwayatul Islam. Abu Hurairah Riwayatul Islam. Dua utai kitab ni kalau kita baca kita akan kenal Abu Hurairah sebagaimana kita kenal kawan guru kita. Ada tepi kita ada nyawa lagi. Ataupun kita kenal adik kita, kenal abang kita kalau kita baca dua utai kitab ni. Marilah ke Samaria apa-apa yang jawab habis dalam kitab tu. Tak payah dah kita degi iah. Tak. Itu adalah Abi Hurairah radhiyallahu an. Cuma satu peringatan yang akhir jelsah kita ni hadis mudraj umpama tu orang panggil mudraj fi awalil mat pada awal mate. Hak ni apa panggil nadirun jiddan. Hadis apa si nadir. Nadir mana lagu mana? Jarang-jarang nak jumpa. 1,000 hadis ada so. 5,000 hadis. 500 hadis ada so. Gitulah kita nak ayat. Tak jadi banyak sangat. Cuma hak ni masyhur sekali. Pabuhlah otak kita. Hadis mudrak. Hadis umpama mana? Hadis riwayatkan oleh Khatib Al-Baghdadi daripada riwayat Syu'bah daripada Muhammad Ibn Ziyad daripada tu daripada ni daripada Abi Hurairah. Abu Hurairah kata asbirul wudu wa wailul aqabi minan nar. Hadis tu asbirul wudu tu perkataan Abu Hurairah. Mutahau mai lagu mano? Ada riwayat so lagi mari tafsir. Riwayat Bukhari nu mari tafsir. Sebab tu ambo do ayat sama. Sebagai peringatan Qura'i kita kena hafal.
Orang nak mengajar orang Quran kena hafal. Sebab nak tafsir Quran ni ambil ayat ni, ambil ayat ni, ambil ayat ni, ambil ayat ni, nak buka Quran depan ni, tak nak buka pakai telefon pun tak sedap lagi. Pas orang pendengar ni kalau tubik pada dada ni, dia masuk le telinga naik ke otak turun di hati ni. Tapi kalau duk baca dari kitab tu duk buka ni buka ni, siwe rasa dah. Kama dia orang dengar pun jadi tak sedap. Tak sedap lah mana misal boleh nak sah. Ha, supaya kita masuk kedai nasi. Makan dalam keadaan lauk sedap duk makan. Nasi hak tambah putuh. Masa kan? Dia mata duk nanok baru. Tak masuk pak bila dah kedai ni kata. Berasa eh. Sahabat tu kera'e hafal. Hadis Nabi pun sama. Hadis Nabi pun kita kena hafal. Wih kebanyak mungkin. 4-5-600 hadis dalam dada ke. Ha, boleh kita tarik, 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 tarik mari. Lepas tu bacalah. Sebab dah tu. Bacanya lepas daripada kita mengaji, belajar dengan guru. Benda yang hasil bagi kita, insyaAllah. Apabila kita boleh sampai situ, jamiah kita penuh dengan ahli-ahli ilmu. Penuh dengan orang-orang yang berkualiti. Kita orang petani di sini, boleh jadi serami Mekah sebagaimana orang duk gelar, tak malu Mekah. Orang Malaysia mari ngaji, orang Indonesia mari, orang hatta orang Saudi pun akan mari juga. Orang Mesir pun mari. Ni pun duk mari habis hawa dah. Sebab tu kita sungguh nah, sebagai apa nama nasihat pada akhir jilsah ni, mudah-mudahan kita berjaya belaka di dunia maupun di akhirat nanti. Sekadar itulah pada pagi ini. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi ayaja'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu al-alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam.